Hai, hari ini kita membahas itu temukan mainan. Ini adalah Water Gel Gun PUBG series ya. Ini adalah PDW elektrik menggunakan DB 7-8 mili gel ya, yang mendapatkan sebuah mug, sebuah botol dan isi gel, dan mendapatkan gel masih mentah ya, belum direndam. Sudah didiamkan selama 2-3 jam dia akan menjadi gel seperti ini. Lalu ada banyak macam aksesoris nih yang harus dipasang. Ini nampaknya kalau kita ini dapat power grip juga, kita akan pasang, tapi waktunya mungkin agak lama. Ini ada sebuah charger dan baterainya nanti di sini dia. Nanti kan coba review siapa. Kita akan coba pasang dulu satu-satu. Biar nggak lama saya akan pause terlebih dahulu dan memasang semuanya ya. Oke. Oke, sudah terpasang. Ini dia foregripnya dan ini visirnya. Ini juga bisa gini. Oke, kita akan coba mengetes bagaimana cara memasukkan DB. Dan ini bentuk baterainya, dia menggunakan baterai 11 volt ya, yang sudah turbo roof. Dan mohon maaf ada suara motor, itu adalah motor gesek lagi pada latihan. Kita coba ambil tripodnya dulu untuk megang biar lebih enak. Ya, caranya itu dengan cara dibuka aja nih. Ini udah mak elektrik ya. Sistemnya sama seperti yang lainnya. Langsung buka aja nih. Botolnya bagus kuat ini. Bentuk granat. Ternyata dia bisa dibuka. Bisa dibalik ya. Jadi bisa dibalik nih. Ini bagus sekali, jadi dia dicorong nanti ngali puter nanti jadi sini, jadi praktis ya. Nah seperti ini isi. Oke, saya akan bawa terlebih dahulu untuk ya, kita coba isi penuh dulu ya biar dia magnya bekerja dengan maksimal. Nampaknya ini segini, dia ada sekitar mungkin muat satu botol ini 500 BB ya. Kalau ini udah masuk banyak nih. Tuh. Oke. Kita tutup. Masukkan ke mic-nya. Seperti biasa dia ada mic catch di sini. Pencet aja. Nah, taruh masukin aja kita. Untuk produk nanti ada di Bang Majri ya. Atau importer shotgun. Ini ada selektor. Sini dia set single. Dan ini auto. Seperti itu. Coba yang single dulu. DB-nya belum naik nampaknya. Kita coba cek dulu untuk mic-nya dulu seperti kemarin, takutnya nggak connect ke baterainya. Ya, gitu aja mungkin. Ini ada di mic-nya, kita akan coba cek lagi kayak kemarin. Nah, untuk nanti cek akurasi dan pace-nya nanti di video selanjutnya. Terima kasih, dah.